Dilansir dari Dala Media News, dikunjungi Erick Thohir di kediamannya, Ma'ruf Amin menyatakan ulama tidak suka kampanye. Kiai Ma'ruf Amin menerima kedatangan Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Erick Thohir di kediamannya, Senin 10 Desember. Kiai Ma'ruf menyampaikan kedatangan Erick dalam rangka evaluasi hasil kunjungannya ke beberapa daerah. Salah satu hasil evaluasi yaitu ulama tidak suka dengan konsep kampanye. Selama ini kunjungannya mayoritas menyasar kalangan ponpes. Kiai Ma'ruf menyimpulkan ulama tidak suka dengan istilah kampanye ketika dikunjungi. Ulama lebih merasa nyaman saat Kiai Ma'ruf ingin silaturahim. Kadang istilah saja kampanye silaturahmi. Saya istilahnya silaturahmi ke Medan, Lampung, Jawa. Karena objek ketemunya ulama. Ulama enggak suka dikampanyekan, tapi disilaturahmikan. Suka sekali, katanya pada wartawan usai pertemuan itu. Ia menjelaskan silaturahim dengan ulama sebenarnya sudah terjalin erat sejak dulu sebelum dia mencalonkan diri sebagai cawapres. Silaturahim dijalin Kiai Ma'ruf ketika menjabat Rais Am PBNU dan Ketua MUI. Jadi silaturahmi sudah lama jalan, tinggal penguatan sehingga bukan pengaruh ulama tapi sudah terjalin, ujarnya.